Islam memperoleh ulama kandil, ya, makam beliau. Kebetulan beliau ulama kandil ini salah satu sejarah kerajaan Matano, dan beliau juga adalah kakek buyutkan kita untuk perjalanan kami menuju makam memperoleh. Makam Mokole Lamakan Diu terletak di Desa Matano, Kecamatan Noha, Kabupaten Luwu Timur. Mokole Lamakan Diu adalah cikal bakal penduduk Desa Matano. Untuk mencapai makam Mokole Lamakan Diu dari Desa Matano membutuhkan waktu selama 15 menit lebih berjalan kaki. Di mana tempatnya, guys? Ukuran makam Mokole Lamakan Diu sekitar 4x4. Makam tersebut dikelilingi batu dan pecahan keramik kuno, bentuknya seperti benteng. Kami bertiga melakukan perjalanan menaiki bukit dan hingga sampai ke puncak. Kelihatan dari sana Danau Matano yang terbentang luas nan indah rupawan. Nanti kita akan naik tangga, ya. Naik tangga. Oke. Berapa tangga deh? 5 tingkat. Baru sukses ngos-ngosan. Di kelima tingkat. Luar biasa perjalanan. Lelah sampai ngos-ngosan. Ditambah jalan yang licin, kami terus mencapai puncak makam. Seru tapi ngeri, guys. Sedikit saya ceritakan tentang penemuan hasil penelitian bahwa ketika membangun makam Mokole Lamakan Diu tersebut, para pekerja berdiri di sepanjang tepi Danau Matano hingga ke puncak bukit. Kemudian satu persatu batu dioper dari tangan pekerja ke pekerja lainnya hingga sampai ke lokasi makam. Wih, luar biasa bukan? Ketika kita kira-kira berapa pekerja ya yang mengerjakan makam tersebut? Masih penasaran ya. Sebelum lanjut videonya, saya perkenalkan, ini yang menunjuk jalan ini kemanakan saya, namanya Akila. Ya.
Akhirnya kami sampai juga setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Nah, tapi bukan cuma sampai sini, karena masih menaiki 5 tangga untuk masuk ke makam Mokole Lama Kandiu. Tinggi di atas permukaan. Nah, ini dia tangganya. Nah, ini makamnya guys. Besar ya, 4x4 guys. Oke guys, ini makam leluhur kami ya. Mokole Lama Kandiu. Kerajaan di sana gitu. Terus perjalanan kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu di sejarah berikutnya.